Nah, itu artinya negara kita tidak sedang baik-baik saja. Ini bukan lagi negara demokrasi. Ini bukan lagi negara yang hukum, kawan-kawan. Itu kita bisa melihat di sini, kawan-kawan. Dan kita rasakan bahwa negara ini membuka segala ruang demokrasi dan melanggar hukum yang mereka tetapkan di sini, kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Papua! Hidup rakyat Papua! Hidup! Soekarno Suhu Hatta berkata, begini, suara mahasiswa suara hati orang dan suara rakyat menjadi. Untuk itu, suara dan hati orang barisannya itu saja, mereka tidak ingin. Ingin sudah. Pulang sudah. Tangan. Jangan lempar batu, weh. Tangan. Jangan lempar batu. Tangan. Kan. Tangan. Semangat. Semangat. Kalau di Polri, militer Indonesia, mereka punya suku sayang. Malah mantan. Tenang. Kita lakukan ini, Aksino. Kita secara damai, tapi kan kan ini kita kedapar kerja sampai masuk ke asrama Jawa Kimole. Aparat keamanan ini dilakukan demo damai pada tanggal 1 bulan ke-4 di P3. Kan semua pihak bisa pantau kami semua ini yang sedang terjadi. Nanti itu Tuhan itu bahaya. Kita jangan terpancing. Jangan terpancing. Kita kena sendiri lagi yang terlambat.
Ya turun lihat sana, turun lihat sana, turun. Jalan, jalan. Jalan, jalan sini kalau gitu. Di bawah ada. Tadi kita ini kita dapat ini. Di luar sini. Teman-teman. Kawan-kawan, kita komando. Setuju. Komando. Teman-teman. Kita ini melihat situasi ini sehingga teman-teman kita ambil acara sidang acara di belakang. Kita tidak akan mungkin di kunci di depan. Kita akan tekan kawan. Sehingga kita sekarang pun ya. Oke. Okay. Eh teman-teman, sabar. Teman-teman. Kita masuk ke asrama dulu ya. Jangan masuk. Di sini saja bertahan, tidak apa-apa. Jangan. Betul. Baru teman-teman ini. Sini siapa tahan bagaimana sini? Iya tadi. Ah kita serahkan diri sudah. Ini. Mana Veno? Veno mana? Ini dipetahan di sana kayaknya. Dia serah dulu. Tadi kan yang ini tuh. Di bawah sana. Iya di bawah sana. Somi bang bos. Pas tim lagi tadi sudah petang. Sabar dia. Yang lain diam terus. Kawan-kawan. Teman-teman kita ikut sini nanti ikut asrama Rani Jaya kita keluar di luar ya. Di jalan baru kita jalan lagi kawan-kawan. Boleh. Hanya teman-teman kita masih ada di arah sana jadi kita akan jalan ke sana. Ini teman pas di jalan pasti teman-teman masih banyak. Iya di titik yang masih banyak. Jadi nanti kita ikut ini ya apa? Korlap yang sudah ditentukan dari korlap umum. Jadi kawan-kawan yang apa? Yang datang untuk aksi itu nanti ikuti korlap saja. Kemudian ya, kalau itu. Kita ke bawah tidak bisa nanti kita potong PLTD ke sana. Teman-teman di Expo masa sudah banyak. Kita nanti tambah kekuatan situ. Dari situ bagaimana kita dorong ke sana nanti. Iya. Jalan. Bubar. Ayo. Di depan. Kawan-kawan ini kita mau keluar ke jalan besar tidak bisa jadi kota sudah halang jadi kawan-kawan yang lain masih ada di Expo dan kami ambil jalan pintas untuk panjang kota dan teman-teman sebagian ada di sana dan kami yang sebagian ada jalan jadi kami ambil jalan lorong untuk menuju ke teman-teman yang lain di sana. Nah itu artinya negara kita tidak sedang baik-baik saja. Ini bukan lagi negara demokrasi. Ini bukan lagi negara yang hukum kawan-kawan. Itu kita bisa melihat dan kita rasakan bahwa negara ini membuka segala ruang demokrasi dan melanggar hukum yang mereka tetapkan. Hidup Pancasila. Hidup Pancasila. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Papua. Soekarno berkata, Hatta berkata. Suara bangsa, suara hati orang dan rakyat Indonesia. Suara dan hati orang dan berita dari suara rakyat. Tapi di dalam suara kita tentu dengan yang paling bersama adalah situasi mata jalan Buper yang sedang dipalang. Ini kondisi mata jalan Buper
sudah dipulang oleh aksi massa demo penolakan pemekaran atau daerah otonomi baru. Ayo adik-adik, jalan. Ayo.